wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladziina kafaroo min ahli al-kitaabi mushrikiina munkirina hatta tatiyahum al-bayyinatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu tidak sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan pertolongannya, kita semua dapat berkumpul di acara kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa saya haturkan kepada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Setiap tahunnya,
umat muslim seluruh dunia menantikan datangnya bulan Ramadan dengan penuh antusiasme dan kegembiraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Oleh karena itu, bulan Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat untuk kita menghafal dan membaca Al-Quran. Kita juga seharusnya memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Yang kedua, pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan pada hambanya untuk bertaubat dan memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan. Selain itu, pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pahala kepada hambanya yang melakukan amalan kebaikan, seperti sholat, sedekah, berpuasa, baca Al-Quran, dan lain-lain. Yang ketiga, pada bulan Ramadan, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan adalah salah satu tujuan utama berpuasa di bulan Ramadan. Dengan berpuasa, kita dapat mengendalikan diri dan meningkatkan kesadaran kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan ketakwaan, kita dapat meningkatkan kesadaran kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan ketakwaan, kita dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang keempat, pada bulan Ramadan, kita juga dapat memperbanyak amalan sosial, seperti membantu orang miskin, memberi santunan kepada anak yatim, dan lain-lain. Dengan memperbanyak amalan sosial ini, kita dapat mengurangi penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh sesama. Hadirin yang terhormat, itulah beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang seharusnya membuat kita semakin bersemangat untuk memperbanyak amalan kebaikan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.